Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua dan salam sejahtera. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan tahniah kepada semua pegawai penguatkuasa Jabatan Alam Sekitar atas pencapaian cemerlang sepanjang tahun 2021. Saya menerima maklum balas yang sangat positif daripada orang ramai terhadap tindakan pantas, tegas dan berkesan ke atas setiap aduan yang dibuat. Dan saya harap ia akan terus dapat diperkasakan. Alam Sekitar adalah suatu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar kepada seluruh makhluknya. Penguatkuasa Jabatan Alam Sekitar adalah pemegang amanah agar alam sekitar terus terpelihara untuk kita dan generasi akan datang. Semoga kita melaksanakan tanggungjawab dengan penuh cemerlang. Terima kasih. Insiden pencemaran yang semakin kompleks dan mencabar menuntut keberadaan segera pegawai penguatkuasa JAS di lapangan tidak mengira masa. Ianya juga memerlukan JAS mempertingkatkan kompetensi, kepakaran dalaman dan aset penguatkuasaan pintar, terutama bagi kes yang melibatkan impak pencemaran berskala besar. Majlis apresiasi ini diharap akan dapat menjadi pemangkin dan memberi semangat kepada semua warga JAS dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada seluruh keluarga Malaysia. Penguatkuasaan pintar, pelestarian alam sekitar. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada semua warga JAS, terutama pegawai penguatkuasa Jabatan Alam Sekitar di atas pencapaian sepanjang tahun 2021. JAS turut menjalankan penguatkuasaan kepada pemaju projek untuk memastikan semua syarat-syarat kelulusan EIA dilaksanakan sepenuhnya. Kelestarian alam sekitar bukan sahaja bergantung kepada kejayaan penguatkuasaan, tetapi turut perlu disokong oleh strategi pencegahan yang berkesan dan menyeluruh. Salah satu strategi pencegahan adalah melalui komunikasi strategik dan sebaran awam budaya pelestarian alam sekitar dipupuk di segenap lapisan keluarga Malaysia melalui program Rakan Alam Sekitar, Hari Alam Sekitar Negara dan kempen pengutipan sisa buangan elektrik dan elektronik. Penguatkuasaan pintar, pelestarian alam sekitar. Thank you.